Di Indonesia ini, kendaraan bermotor menjadi transportasi utama masyarakatnya. Terbukti banyak sekali motor atau mobil pribadi yang beredar di jalan raya. Dengan menjadikan kendaraan bermotor ini sebagai transportasi utama, maka perawatan rutin pun harus sering dilakukan untuk menjaga kualitas mesin dari kendaraan tersebut. Seperti halnya ganti oli. Perkenalkan, nama ku Aris. Aku di sini akan menceritakan oli yang baru-baru ini kupakai di dua motorku. Oli apa itu? Silahkan cek video ini. Dengan hobiku yang sering jalan-jalan pakai motor, tentunya motor perlu perawatan. Entah itu servis besar ataupun servis kecil, kayak ganti oli. Nah, baru-baru ini dua motorku aku ganti olinya dengan Pertamina Fastron Techno SAE 10W40. Jujur, baru kali ini aku ganti dengan oli Fastron. Terasa banget deh bedanya dengan oli yang sering kupakai dulu. Yang pertama, tarikannya jauh lebih smooth, jauh lebih narik. Yang kedua, mesinnya jauh lebih halus, minim getaran. Dan yang ketiga, putaran atasnya itu selalu ada di gas ini, bisa narik terus. Nah, itu aku rasakan di dua motor berbeda, yaitu di Vario 125 dan di Beat ESP. Tapi sangat disayangkan, oli Pertamina Fastron ini sangat sulit didapatkan di daerahku. Ya, sulit sekali untuk didapatkan. Tapi akhirnya aku mendapatkannya dan langsung saja aku borong beberapa produk oli dari Pertamina, seperti Pertamina Fastron SAE 10W40, Enduromatic, dan Enduro 40 Racing. Kenapa aku membeli banyak? Karena berhubung kemarin di desaku ada bencana banjir, jadi akan kubagikan oli-oli itu ke teman-temanku. Ya, sekalian berbagi rasa bahagia yang kudapatkan karena menggunakan oli dari Pertamina ini. Oke, cukup sampai di sini. Aku Aris, see you next time. Bye-bye.